Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-soleha di pagi ini? Anak-anak hebat, Atun dan Zenon. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berharap semuanya hari ini belajarnya lebih semangat lagi. Sekarang kita akan belajar apa ya dengan Bube? Belajar sekarang adalah kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kalau kemarin kalian belajar tentang Asmaul Husna Al-Ahad, sekarang kita akan belajar Asmaul Husna yang lain. Apa ya? Asmaul Husna itu apa artinya? Kita akan mengenal indahnya nama-nama Allah. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya ada 99. Salah satunya kita akan belajar sekarang. Nah, yaitu Asmaul Husna apa ya? Nah, manusia itu adalah makhluk yang sosial. Tahu makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang hidup tanpa bisa atau tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tetapi kalau Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Nah, sekarang kita akan belajar Asmaul Husna tentang Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya apa ya? Kalau Al-Ahad kemarin adalah Allah Maha Satu, Maha Esa. As-Samad artinya adalah Allah yang Maha Dibutuhkan. Tempat manusia meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Maha yang atau Allah yang Maha Dibutuhkan. Allah juga lah yang menjadi tempat seluruh manusia itu meminta kepadanya. Manusia harus mengakui, harus meyakini sifat Allah As-Samad, yaitu yang Maha Dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalian melihat sekumpulan semut-semut yang menggotong makanan bersama-sama. Kalau kalian pernah, Bobby juga pernah. Kita jangan kalah dengan semut ya. Kalau kawan-kawan semut saja sangat peduli terhadap beban kawan-kawannya, bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut itu dapat kita ambil contoh, ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan kita, teman-teman kita, saling menyapa, saling berbagi, dan saling membantu kalau ada yang membutuhkan. Nah, cara meneladani sifat As-Samad, saja ya. Satu, menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta kita manusia yang sangat utama dalam semua keinginan kita yang baik-baik. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi teman-teman kita, apalagi yang membutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan semua yang bisa kita bantu. Itulah ya sifat atau Asmaul Husna As-Samad yang kita harus teladani dari sifat Allah yang Maha Dibutuhkan. Kita manusia adalah makhluk yang tanpa atau tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bantuan kita, pertolongan kita hanya minta kepada Allah. Allah lah yang Maha Dibutuhkan. Allah yang akan mengabulkan segala doa-doa kita. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Tobit mengajak semuanya untuk bernyanyi tentang Asmaul Husna As-Samad. Tobit punya teman nih. Teman Tobit adalah Diva. Yuk, sekarang perhatikan. Boleh dinyanyikan bersama-sama diiringi atau ditemani oleh teman kita Diva. Diva akan menyanyikan lagu tentang As-Samad. Selamat menyimak dan mendengarkan ya. Selamat bernyanyi. Allah Maha Sempurna, Allah tempat bergantung segalanya, tempat bergantung makhluk-makhluknya. As-Samad,
subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi teman kita, teman Pak Ubed, dan teman anak-anak Abang dan Zenon semua telah bernyanyi Diva ya tadi. Diva telah menyanyikan tentang Asoman. Boleh kalian bernyanyi di rumah ya, menyanyikan apa yang telah menyanyikan tadi Diva. Nyanyian Asmaul Husna Asoman. Baik anak-anak sekalian, sekian dari Pak Ubed. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, insya Allah Pak Ubed akan ketemu lagi dengan anak-anak Zenon dan Argon di lain waktu. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah semuanya.